Halo bosku, kita lanjut again ya, kita lanjut again. Thank you for YouTube ya, thank you juga buat yang sudah like, comment, and subscribe. Seperti biasa, yang mau nanya tentang Baltas, yang mau sharing tentang Baltas, di mana belinya, bagaimana kodenya, isinya berapa, chat Akang Gandong ya. Oke, kita mulai again ya. Oh betul ya, kali ini kita akan jebreng yang mantul-mantul ya. Tapi jangan lupa di subscribe, paks ya. Langsung pencet tombol loncengnya, supaya setiap saya bikin konten, notifnya muncul ya. Sah, nih. Ya. Snack. This is a snack leather. This bag made of snack leather, you know? And this color green. Green. Ya, orang hijau maksudnya. Ini kulit ular asli, bos. Tuh. Ya. Kulit ular asli. Ini kulit ular, kulit ular asli ya. Minusnya tidak ada tali panjang. Ya. Tuh, ini kulit ular asli. Minusnya tidak ada kulit panjang. Tali panjang ya. Ya. Jadi kalau ini kulit ular asli, berarti harganya juga fantastis, bos. Serius ya. Seharusnya ini harganya fantastis, toh. Ya, ini kulit ular asli. Ya, cuman banyak orang yang hobinya itu beda-beda, ya. Contohnya sebagian orang ada yang fanatik, dia pengen tas kulit ular. Ada yang fanatik, dia pengen banget gitu. Ya. Artinya pengen banget. Ada yang tidak suka, ada yang suka ke buaya gitu ya. Ini kulit ular asli, bos. Ya, jadi hanya orang-orang yang mempunyai jiwa seni lah ya. Ini cakep banget. Ya. Ini harusnya harganya fantastis. Mungkin sih ya, mungkin ini tadinya jutaan lah, pasti mahal ini harganya ya. Ini kulit ular asli ya. Mantul ini, bos. Cakep banget ya. Tuh. Ya, nih. Ini kulit ular asli ya. Yang mau saya kasih 400. Ya, 400. Jadi boleh kalian selidiki. Boleh rekan-rekan selidiki ketika sampai rumah. Kalau ini bukan kulit ular asli, enggak apa-apa, balikin aja ke saya ya. Balikin aja ke saya. Ya, siapa tahu saya juga salah dalam meneliti ya. Tapi kalau menurut saya ini adalah asli. Ya. Beda motif, beda kulit ular asli. Ini di 400 ya. Ya. Kalau saya salah, nggak apa-apa, balikin aja ya. Dibalikin aja. Oke, kita next. Lalu, saya punya ini. Ini Tommy. Ya. Tommy Hilfiger. Mantul. Mantul, bos ya. Ini Tommy. Dia bentuknya speedy. Speedy ya, speedy dan lucu sekali. Ukurannya kecil. Pas satu jengkal ya. Satu jengkal, satu jari lah. Tapi ini ukurannya kecil. Small ya. Ini minus tali panjang kayaknya ya. Tommy Hilfiger. Tapi ya, tidak terlalu penting tali panjang ya. Karena dia lebih lucu speedy malah. Yang mau ini, saya kasih di 200. Next. Ya. Lalu saya ada sling kulit. Ini dia, ya, gemoy banget. Ya, gemoy banget. Ya, gemoy banget. Ya, mantulita. Mantulita. Ini brandnya Desak. Desak, kau desak aku dengan pelukan. Aku terdesak oleh keadaan. Terdesak, mendesak, beda ya, ada terdesak, mendesak, berdesak-desakan, sebutkan kalimat dari kata desak,
terdesak, mendesak, desak-desakan, Naon Dewo, mendesak, iya mendesak, terus, udah ya, mendesak, terdesak, berdesak-desakan, berarti cuma tiga ya, terdesak, mendesak, berdesak-desakan, apalagi sudah tiga, udah nggak ada lagi ya, kalau ada yang mau tambahin ya. Harusnya sih ada lagi ya, terdesak, mendesak, berdesak-desakan. Udah, berarti tiga ya, tiga, fix tiga ya. Kalau ada yang mau nambahin, tambahin. Coba ada nggak? Kayaknya nggak ada lagi ya. Nih, yang mau ini 170 angkut. Ya, murah. Kemudian, ini ya. Ini kulitnya mantul ya, ini hanya dia tertekan saja. Tuh. Tertekan saja. Ya, nah tertekan begitu. Tapi ini bagus ya, pakai magnet tanam itu. Ini sebetulnya high brand ya, tas mahal. Ya, nggak ada bolong, nggak ada, ini tas mahal ini bos, kulitnya cakep banget. Nanti diurut-urut begini juga dia akan hilang lagi ininya ya, apa namanya teh, kerutannya itu akan kembali lagi gitu. Pencetan aja begini ya. Ini brandnya adalah Gleason, Joy Gleason. Ya, Joy Gleason ini tas mahal ini, Bos. Joy Gleason ya, tas mahal. Serius. Ya, yang mau ini saya kasih murah, 270 ya. Saya kasih di 270 Joy. Joy Gleason. Coba cek aja. Ya, googling aja, sekarang mah gampang nih. 270 ya, Joy Gleason. Joy bos ya, nih aman semua ya tuh, semua aman. Next, nah ini dia, mewah banget ya, birunya cakep banget tuh, kulitnya mantul ya tuh, mantul banget ini bos ya. Dia dilis pakai apa ini teh ya, kulit juga dia, kulit juga, dan ini sangat mewah. Ini like new banget ya, ini like new banget tuh ya, persudutannya aman ya, ya seperti beli baru bos gitu loh. Bayangkan saja beli Monja tapi seperti beli baru ya, ini ya, brandnya Bruno Mac, mantul ini bos ya, serius ya, beli Monja tapi serasa beli baru, cakep ya, mantul ini bos. Oh cakep banget, cakep banget ya tuh, keren keren ya tuh, keren, lucu banget, lucu banget ini tuh ya, mantulita nih bos ya. Yang mau ini saya kasih 600 ya. Bruno, Mr. Bruno, 600, mewah sekali, cakep ini, cakep banget. Dan ada yang paling cakep di mana, ini dia ya, yang dapat ini beruntung banget ini bos ya tuh. Nina Ricci ya, ini mewah banget, sama ya, ini juga sama, kita beli Monja serasa beli baru ya. Ini tidak ada yang namanya minus-minus sudut, minus-minus lelah, bibir-bibir sariawan, nggak ada ya, ini like new ya, semua layak ya, bibir layak kecut, sudut layak senggol ya. Ini di 800 bos ya, ini 800, mewah banget ya, mewah banget, dijamin itu nggak bakalan menyesal ya, pasti seneng banget itu dapat itu ya. Kemudian nih Jill Strut ya, ini Jill Strut, mewah banget ya tuh, ini mewah, super mewah ya ya tuh. Ya ini super mewah sudah ya, lengkap, tali panjang.
Wah, jonggol ini mah udah super jonggol ini, Bos. Ya, tas mahal tuh. Jil, ah udah mewah ini, Bos, ya. Yang mau ini tak kasih di 600, ya. Oh, ini mah net lah, Bos, ya. Yang begini-begini mah net, Bos. Tas Jil, Jil Strut gitu loh, ya. Nih. Saya punya MJ. MJ. Tuh. Cakep banget, kulit asli gemoy. Ya, ini MJ. MJ nih, Bos, tuh. Ya, 900 ya, marak cekok. MJ MJ 900. Terus nih. Wow. Ini mewah banget ini, Bos. Tuh, ya ini Sultan abis. Ya, tuh. Kulitnya nih, Bos. Tuh, wow. Wow. Keren ya. Tuh, wow. Wow. Ya, ini ada brandnya Jill Sander. Jill Sander ya. Cakep banget. Ada nomor serinya di sini. Tuh. Di zipernya dia sudah emboss. Wah, itu keren ini mah, Bos. Keren habis. Tuh. Ya, cakep. Ya, nih. Ini made in Italy, ya. Tuh, Italy. Descended Italy. Yang mau ini 300, ya. Oh, mewah ini, Bos. Serius. Mewah pisan. Ya, mewah, mewah, mewah. Cakep, Bos. Ya. Wah, keren ini mah, Bos. Ya, ini mah kotor-kotor aja. Ya, ini mah tidak pakai tali panjang, Bos. Tuh, ya, jadi sini ruang. Tam. Kosong. Tam. Kosong. Nih, ya. Yang mau di 300, angkut, Bos. Angkut, baby. Lalu, kok jadi saya jadi kayak susah ngesok gini-gini ya. Hah, jangan jadi orang malas ya, berdiri ya. Berdiri. Berdiri. Kebetulan waktu. Itu aja ya, berdiri. Oh, ngesot-ngesot kayak gak punya kaki aja ya. Ini mantul banget nih, Bos. Ya, bening. Bening. Cakep banget ini. Cakep banget ya. Wah, ini mah udah jangan diragukan ya. Kulitnya jangan diragukan ini, Bos. Jangan diragukan. Tuh ya, di dalam-dalamnya apalagi, Bos, jangan diragukan juga ya. Yang mau ini saya kasih 300, ambil. 300. Ini tuh yang ngudul gitu ya, terjadi. Tuh. 300, jangan diragukan, Bos. Kulitnya gemoy. 300 sama Bos. Lalu nih. Ya, kalau ini mah tuh, Bos, asli Sultan ya, tuh. Kulitnya juga nih, Bos, ya. Lebih dekat ya. Ini lebih dekat biar cakep ya. Tuh. Lebih dekat biar jelas ya. Tuh. Ya, biar jelas lebih dekat ya. MCM. Ya, ini MCM ini, Bos. MCM. Lucu ya, cakep ya. Iya dong. Ini cakep udah pilihan nih, Bos. Bawaan semua. Ya. Mantul. Cakep ya. Yang mau ini 1 jeti. Ya. 1 jeti. Lalu. Kenapa saya tidak ambil langsung 3 tadi ya? Ini. Ini tasnya bagus loh ya, Rabianco. Ini tas Rabianco nih, Bos. Rabianco mahal loh.
ya, Rabianco itu mahal. Ini zipernya ya, panjang tuh gantungannya. Rabianco ya, ini Rabianco mahal nih, Bos. Ya. Rabianco mahal. Ya, yang mau ini 300, Bos. Nih, ya. Saya kasih 300. Ini Rabianco. Rabianco mah tas mahal, Bos. Rabianco. Oke. Yang mau ini di 300. Next. Nah. Kemarin ada yang nanya ini dan sebetulnya katanya dia mau. Ya, cuman ya tidak pasti ya, karena kita butuh yang pasti-pasti saja ya. Biar saya jelaskan ya. Ini kulitnya mantul banget. Ya, ini saya kasih 300. Ya, ini kulit asli loh. Ya, ini kulit asli. Cakep ya. No brand ya. Kulit asli no brand. Sebetulnya sih ini pantas, layaknya ada brand ini ya. Layaknya ini ada brand. Cuman, kenapa nggak ada brandnya ya? Ini kulit semewah ini. Serius, mewah banget ini. 300 ya. Terus tadi saya bawa yang mana aja. Oh ini. Nih ya. Ini si coklat ini. Lihat, perhatikan kulitnya ya. Gemoy. Emang gemoy-gemoy kok ya. Emang jadi yang saya spill di sini itu semua udah pilihan. Ya. Udah pilihan. Sudah yang terbaik di antara yang baik ya. Ini besi bakar. Nih, ya mewah. Pokoknya ini yang terbaik di antara yang baik. Cus. Ini keren, keren ya. Tuh. Tuh, mantul. Cakep banget ini ya, cakep banget tuh. Wah, keren. Yang mau ini saya kasih 300 bos ya. Saya kasih di 300, mantap betul bos ya. Ini melengkap tali panjang lagi tuh, cakep. Jalan-jalan pakai ini bos. Keren banget bos ya, ini cakep banget jalan-jalan pakai ini. Kita next ya, ini mantul bos. Saya ada ini nih. Tote kulit. Nih. Nih. Ya. Saya punya tote kulit mantul. Ya. Kulitnya mantul banget. Ya, dia bisa membelah diri ya. Sebutkan binatang yang bisa membelah diri. Amuba. Nah, itu pelajaran ya, dari SD juga saya sudah belajar itu, amuba. Naon amuba, sejenis amuba apa? Ya termasuk amuba apa? Amuba itu apa sih? Jelaskan. Kan binatang benar kan? Binatang pertumbuhan tuh teh. Binatang yang bisa membelah diri. Tumbuhan kali ya? Tumbuhan yang bisa membelah diri mungkin? Binatang apa tumbuhan? Sebutkan binatang yang bisa membelah diri. Masa ada binatang yang bisa membelah diri? Bisa ya. Nah. Cacat. Membelah diri. Itu mah cak-cak mah, iya tuh. Nanti ya motong ke dia nya. Buntut. Buntut bukan membelah diri itu mah ya. Kalau ini di sini ada ahli biologi enggak di sini? Atau ada guru biologi enggak? Ya kalau ada guru biologi tolong dijelaskan ya, bosku ya, saya nostalgia dulu ya. Kalau dulu saya waktu SD memang pintar ya. SD saya pintar, SMP saya pintar ya, jujur. SD saya pintar, SMP saya pintar, SMA saya bodoh. Nggak tahu kenapa ya, otak saya berhenti di SMA. Udah kena percintaan. Udah terkena ini pergaulan-pergaulan yang tak menentu arah. Jadi? Apa ya? Tumbuhan kayaknya, tumbuhan yang bisa membelah diri kayaknya ya, amuba ya. Kalau tumbuhan yang suka ini apa? Suka menumpang hidup, itu parasit ya.
sekarang bukan tumbuhan aja, manusia juga ada yang parasit ya. Semoga kita bukan dari itu ya. Nih. Nah. Mantul banget ya tuh. Nih ya. Ini zipernya udah lempo, Bos. Ya zipernya udah lempo. Ya ini sudah lempo. Redong. Ya ini memang tidak pakai tali panjang ya, karena modelnya dia memang tote bag. Ya, mantul abis. Oh, ya gagah. Ya, kalau kulitnya jangan diragukan. Ya. Ya, yang mau ini saya kasih 600, Bos, ya. Ya, saya kasih 600 angkut. Angkut, Bosku. Ya, oke. Okay. Thank you for YouTube. Ya. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam sehat, salam sukses, ya. Kita ketemu next, ya, di konten berikutnya. I love you all. Dadah.